Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan banyak para malaikat. Tentu salah satunya adalah karena mereka adalah tentara-tentara Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ciptakan malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu. Artinya mereka tugasnya hanya melaksanakan seluruh perintah Allah dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'mar. Mereka hanya melaksanakan apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Lah malaikat-malaikat itu ditugaskan banyak sekali. Ada yang ditugaskan menurunkan wahyu seperti malaikat Jibril. Ada yang ditugaskan untuk menurunkan hujan seperti Mikail. Ada yang disuruh untuk meniup sangkakala seperti Israfil. Dan ada juga yang ditugaskan untuk mencabut nyawa seperti Malakul Maut. Dan banyak malaikat yang Allah berikan tugas. Lah salah satunya adalah malaikat rahmat. Kenapa kita berhajat kepada turunnya malaikat rahmat? Dan apa tugasnya malaikat rahmat ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqam tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian istiqamah dengan kata-katanya, maka hamba ini saat wafatnya akan turun malaikat, di mana malaikat-malaikat ini akan membisikkan di telinganya, jangan takut dan jangan sedih, karena Allah sudah sediakan sorga untukmu. Inilah salah satu tugas malaikat rahmat, datang kepada orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, dari kalangan orang-orang yang istiqamah. Mereka datang saat menjelang wafatnya, kemudian membisikkan jangan takut, jangan sedih, dan Allah sudah janjikan sorga untukmu. Dalam hadis yang panjang sekali, hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu, saat Nabi SAW datang membawa jenazah dan para sahabatnya ke kuburan. Ketika itu sebagian para sahabat sedang menggali lubang kubur. Masalahnya, lahat belum pun digali. Ya Rasulullah harus menunggu. Lah sambil menunggu Nabi SAW mengumpulkan para sahabat. Kemudian menceritakan tentang kematian seorang mukmin dan kematian orang kafir. Lah saat Nabi SAW menceritakan tentang kematian seorang mukmin, apa kata Rasul? Maka kematian seorang mukmin itu laksana tetesan air yang terakhir keluar dari mulut botol atau mulut teko. Sangat pelan, halus, dan sangat menyenangkan. Kemudian ruh itu diletakkan di kain kafan dari sorga. Dan wewangian yang sangat semerbak sekali. Lah saat ruh itu dikeluarkan dan hendak dimasukkan ke dalam kafan sorga itu, maka datanglah malakul maut yang hanya tugasnya mencabut nyawa saja. Tetapi di sana ada malaikat-malaikat yang menemani malaikat maut, itulah yang disebut dengan malakul rahman. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Keriduan Allah Azza wa Jal. Dan juga kepada kemuliaan Allah Azza wa Jal. Kemudian dikatakan, la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan sedih, karena engkau sudah dijanjikan surga. Maka ruh itu keluar seperti tetesan air yang terakhir yang keluar dari mulut teko. Begitu lafaz hadis Bara bin Azib. Artinya malaikat rahmat ini salah satu tugasnya adalah memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman menjelang kematiannya. Kemudian apalagi tugasnya? Tugas malaikat rahmat ini
adalah memintakan doa kepada Allah Azza wa Jal akan dosa-dosa kita supaya diampuni dosa kita. Ingat dalam hadis yang panjang yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang tidur kemudian berwudu. Maka saat dia tidur, orang-orang yang berwudu sebelum tidur itu, yang tentunya juga membaca doa sebelum tidur, maka di samping kiri kanannya ada malaikat. Lah malaikat yang di samping kiri kanan orang yang tidur itulah malaikat rahmat. Jadi setiap kemudian badannya berbalik ke kanan, malaikat rahmat sebelah kanan mengatakan Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah rahmati orang ini, ampuni dosa-dosanya. Setiap kemudian berbalik ke arah kiri, malaikat rahmat sebelah kiri ngomong begitu juga. Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dosa orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Dan terus akan mengucapkan seperti itu sampai dia terbang di pagi hari. Luar biasa. Termasuk juga malaikat rahmat ini menurunkan kebaikan. Menurunkan kebaikan, ketenangan, keberkahan pada setiap rumah yang turun malaikat rahmat di dalamnya. Masalahnya, ada rumah-rumah yang malaikat rahmat tidak masuk di situ. Dan ini sangat bahaya kalau seandainya rumah kita ini tidak ada rahmat, tidak ada kasih sayang Allah Azza wa Jalla di dalamnya. Rumah seperti apa yang tidak akan dimasuki rahim? Rumah yang para penghuninya mereka adalah orang-orang yang sedang memutus silaturahim. Maka malaikat tidak akan masuk. Makanya dalam hadis Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhuma, Nabi mengatakan innal malaikata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Sesungguhnya para malaikat tidak akan turun kepada kaum yang pada kaum tersebut ada orang-orang yang memutus silaturahim. Malaikat tidak akan turun ke rumah itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, malaikat rahmat juga tidak akan turun kepada rumah yang di dalamnya ada anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Kalau dalam rumah itu ada anak-anak yang durhaka dengan orang tuanya, maka malaikat tidak akan turun di situ. Karena itulah hukukul walidan itu adalah seburuk-buruknya memutus silaturahim. Kemudian yang ketiga, baitun fihi kalbun, rumah yang ada anjing di dalamnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abi Talha radhiyallahu an, hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun." Malaikat-malaikat rahmat tidak akan masuk pada rumah yang ada anjingnya di situ. Makanya hati-hati memelihara peliharaan walaupun itu hanya sekedar hobi. Kalau sampai kemudian menjadikan malaikat-malaikat rahmat tidak datang dan tidak masuk, ini kan rugi hanya gara-gara hobi saja melihara binatang. Kadang-kadang ada anjing itu yang lucu-lucu, lebih lucu pun daripada kucing kadang-kadang. Anjing itu kadang-kadang tertarik pula, harganya pula ratusan juta. Padahal apa yang dinikmati dari anjing itu? Hari-hari membersihkan kotorannya, ngasih makan, bersihin kotoran. Nanti seminggu sekali ke salon, habisin duit aja. Sudah dunia dirugikan dengan habis karena hobi, akhirat pula dirugikan. Karena orang yang melihara anjing ini, ikhwan, itu setiap hari pahalanya dikurangi satu kirat.
Satu kirat itu sebesar gunung Uhud. Satu hari itu pahala kita dikurangi satu kirat. Belum lagi malaikat rahmat tidak akan masuk kalau ada anjingnya itu. Walaupun para ulama tentu memberikan pengecualian, artinya tidak semua anjing, tidak. Anjing-anjing yang memang dihajatkan untuk dipelihara, seperti anjing-anjing buruan, ataupun untuk menjaga keamanan karena memang di situ mungkin banyak pencurian, kerampokan dan begitu seterusnya, maka sebagian para ulama membolehkan kalau memang ada hal-hal yang dihajatkan. Itu pun sekali lagi anjing-anjing yang terlatih. Karena kalau umpamanya anjing tidak terlatih, ngapain? Tidur aja, ada pencuri tidur aja, ngapain? Dia tugasnya ngasih tahu pencuri. Pencuri lewat di diam aja. Itu enggak terlatih namanya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saya ulangi, Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, beliau mengecualikan anjing-anjing yang tadi untuk hirasah, untuk berjaga rumah, jaga kebun ataupun berburu. Kemudian yang nomor 4, malaikat tidak akan masuk di rumah yang banyak gambar yang bernyawa di dalamnya. Gambar-gambar yang bernyawa di dalamnya seperti lukisan-lukisan. Di sana ada gambar binatang lengkap dengan kaki, badan, tangannya lengkap, termasuk juga melukis manusia lengkap kepalanya gitu ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannah atau la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada anjing dan ada gambarnya. Maksud gambar di sini artinya gambar-gambar yang bernyawa. Makanya saya anjurkan jangan majang-majang lukisan yang di situ, lukisan-lukisan makhluk yang bernyawa. Kalau yang lain tidak apa-apa, umpamanya sungai, gunung, pohon, ya. Tapi jangan makhluk yang bernyawa saja. Malaikat tidak akan masuk di situ. Kemudian di nomor 5, malaikat tidak akan masuk ke rumah yang penghuninya itu suka memakan harta anak yatim. Seperti yang saya contohkan umpamanya, ada bapak meninggal, melahirkan anak yatim yang belum balig, meninggalkan harta. Namanya anak yatim, apalagi masih bayi atau belum balig, kan belum pandai memegang harta. Terkadang harta dari bapaknya itu dipegang oleh siapa? Entah saudara-saudara bapaknya atau paman-pamannya atau bibi-bibinya. Bukannya dijaga bahwa itu harta adalah harta anak yatim, maka mereka pula yang makan secara zalim. Ketika anak ini sudah balik, sudah besar, ludas hartanya. Ini memakan harta anak yatim. Maka orang-orang yang makan harta anak yatim, malaikat tidak akan turun, kata para ulama di situ. Kemudian yang nomor 6, malaikat tidak akan turun ke rumah yang fihi rawaihu kariha, ada bau-bau yang tidak sedap, yang kita sendiri tidak suka. Makanya di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al malaikatu tata'adza bima yata'adza minhu banu Adam. Malaikat itu akan tersakiti dengan bau, sama halnya banu Adam juga tersakiti dengan bau. Makanya tugas ibu-ibu khususnya gitu ya, mereka ditugaskan membersihkan rumah. Ada sampah-sampah basah yang kira-kira kalau terlampau lama, sehari dua hari, bau busuk itu buang ya. Karena malaikat tidak suka ke rumah yang banyak baunya di situ. Jangankan malaikat, kita pun tak suka, apalagi malaikat.
maka bersihkan rumah. Kayak orang Arab biasa kalau rumah dikasih bukhur, kasih asap gitu ya, kayak kemenyan gitu, supaya harum. Alhamdulillah di kita udah ada itu, spray itu apa itu kan, atau Baygon. Baygon ada rasa jeruk sekarang ini. Kalian nyemprot nyamuk kan itu kan harum juga gitu ya. Yang penting baunya, yang kita ini tidak lari dari bau itu, karena malaikat mengikuti larinya kita. Kalau kita tidak suka, malaikat tidak suka, gitu maksudnya. Maka ini yang keenam. Yang ketujuh, malaikat tidak suka ke rumah yang ada patungnya. Lalu tadi gambar ini patung, di situ ada patung. Karena dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, la tadkhulul malaikatu baitan fihi tamatsil. Malaikat tidak akan masuk di rumah-rumah yang ada patung-patungnya itu. Jadi baik gambar ataupun patung-patung yang bernyawa, entah patung binatang atau patung manusia, malaikat tidak akan masuk di situ. Maka jangan ada patung-patung di situ. Kecuali kalau boneka-boneka untuk anak-anak dan sifatnya dihinakan, kadang-kadang ditiduri, diinjak, dilempar, itu tidak apa-apa. Ya, kalau boneka untuk anak-anak tidak ada masalah. Ya. Tapi maksudnya patung yang dipajang, gitu ya. Maka sebaiknya jangan ada patung. Kemudian juga yang nomor 8, malaikat tidak akan masuk ke rumah orang-orang yang mereka junub dan belum mandi besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Al Imam Al Hakim, walaupun Syekh Albani melemahkan hadisnya, tapi ada yang mensahihkan di sana seperti Imam Hakim. La tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun wala kalbun wala junubun. Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada anjingnya, yang ada gambar yang bernyawanya, dan juga orang yang junub. Maksudnya kata para ulama, orang yang junub di sini artinya orang-orang yang mereka tidak punya keinginan untuk mandi junub. Kan banyak orang-orang awam itu, jangan cerita mandi, sholat pun tidak. Kadang-kadang mereka berhubungan istrinya, enggak mau mandi. Berhari-hari malah tak mau mandi, karena memang sholat pun bagi dia mungkin tidak wajib, mungkin setahun tak sholat, setahun pula dia tak junub. Nah, ada orang kayak gitu. Jadi yang dimaksud junub di sini maksudnya yang mereka tidak punya niat untuk mandi. Mereka memang sama sekali tidak mau mandi junub. Tapi kalau memang kita ini kan paham gitu ya, bahwa nanti subuh kita akan sholat subuh, tentu kita akan mandi junub di situ kan. Nah, kalau ini ya tidak masuk dalam hadis ini. Maksudnya yang meremehkan tentang mandi junub, maka kata ulama inilah malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumah orang-orang yang meremehkan soal mandi junub. Dan ini bahaya ya, masyarul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kemudian yang nomor 9, malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada lonceng, jaras. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Abi Dawud dan yang lainnya, walaupun Syekh Albani mendhaifkan hadis ini, la tadkhulul malaikatu baitan fihi jarasun. Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada loncengnya. Apa maknanya di sini? Jelaskan oleh para pensyarah hadis. Maksudnya di sini, yang dimaksud jaras adalah al-jarasus saghir, baik itu lonceng kecil, wal-jarasul kabir ataupun lonceng besar, itu masuk di dalamnya. Ataupun yang diikatkan di hewan, seperti kita tahu sapi itu kan ada apa namanya loncengnya kan, nah, dikasih kalung, dikasih lonceng gitu kan.
Sebagaimana mengatakan termasuk juga yudha'u fi unukil hayawana, yang diletakkan di leher-leher binatang. Jadi sebaiknya jangan ada lonceng digantung. Karena kalau seandainya ada lonceng, maka malaikat tidak akan datang di situ. Dan bahaya, sekali lagi saya katakan, bahwa kalau sampai rumah kita tidak dimasuki malaikat rahmat. Karena tugasnya malaikat rahmat itu banyak tadi. Datang memintakan ampun dosa-dosa kita. Kemudian datang membawa kasih sayang Allah, menebarkan ketenangan, kesenangan dan berkah di rumah. Termasuk juga saat wafatnya menghabar gembirakan akan kematian seorang mukmin, agar jangan takut, jangan sedih, karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjanjikan sorga untuk dia. Inilah di antara 9 rumah yang tidak akan, ataupun apa namanya, saya tambah nomor 10 seperti dikatakan para ulama, ya, termasuk juga rumah yang banyak maksiat di situ. Dan itu dijelaskan Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, termasuk juga rumah yang di situ banyak maksiatnya. Mungkin di rumah itu minum khamr atau berzina atau judi, pokoknya maksiat apalah di rumah itu, malaikat tidak akan masuk di situ. Inilah 10 perkara malaikat tidak akan masuk, maksudnya malaikat rahmat tidak akan masuk. Tapi kalau malaikat-malaikat yang lain yang masuklah, kayak malaikat maut ya masuklah. Kalau malaikat maut tak masuk ya ikutin ini semua lah, enggak mati-mati. Ya, tapi malaikat maut tuh kalau enggak mati pun nunggu di luar lah. Kapan dia keluar? Tapi kan ini maksudnya di sini yang tidak akan masuk itu cuma malaikat rahmat saja. Adapun rakib, atid, malaikat hafadzah ya masuklah. Malaikat maut masuk. Jadi intinya hadis ini hanya menjelaskan tentang malaikat rahmat saja. Dan sebuah kerugian besar kalau seandainya malaikat rahmat itu tidak masuk ke rumah kita. Inilah di antara faedah tentang malaikat rahmat dan rumah-rumah yang tidak akan dimasuki padanya para malaikat rahmat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.